Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa mod mobil Hyundai mas. Oke, kemarin kita bawa Honda WRV. Yang belum nonton bisa langsung cek video kemarin ya geng ya. Dan kali ini Hyundai terbaru pastinya tahun 2022. Oke, seperti apa mod Hyundai kali ini? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja, ini dia mobil Hyundai Satria. Bukan Satria sih, Staria yang bener. Aku ki mocone klebatan. Tulisannya Staria tapi mocone Satria. Dia mampu ready, langsung kita dekatin mobilnya di sini. Puh, ini kurang lebih konsepnya enggak tahu sih ya geng ya. Karena yang pertama, di real life pun aku belum pernah nemuin Hyundai yang Staria ini, guys. Apa gitu loh bentuknya. Ini konsepnya barber brand sebelah itu kalau nggak salah, kalau Daihatsu itu Green Wagon. Terus ya itulah kayaknya. Yuk kita dekatin. Nih lihat nih grillnya ini, unik banget. Hyundai itu selalu bawa ciri khas grill-grill yang unik kayak gini lampu nih. Apa ya ini, mobil luar negeri ini? Nggak tahu mobil ini rilis di Indonesia apa enggak, kurang tahu, saya belum browsing juga soalnya geng ya. Dan kelihatan di sini pokoknya mobilnya kotak-kotak. Ya nggak tahu, memang desainnya gini guys ya guys ya. Di sini sennya sudah saya nyalakan kotak juga, lampu juga kotak ya gengnya. Platnya AB1580BO 0927. Oke, kita geser ke sisi kanan mas. Oke, dilihatan di sini ya kan, seperti yang saya bilang tadi ya guys ya. Ini ada sedikit, nggak tahu ini kayaknya tekstur modnya ya geng, kayak kedip-kedip apa ya, ngebling-ngebling gitu loh ya. Ini tadi udah nyoba grafik game saya naikin juga nggak bisa, masih ngebling-ngebling. Berarti ya tak anggap ini modnya, bawaan modnya seperti ini ya geng ya. Dan velgnya seperti itu, ready ya guys ya. Kita geser ke sisi belakang bentar. Nah ini sisi belakangnya juga sedikit sih geng ya. Loh, kalau diginiin, kalau didekatin nggak terlalu sih. Staria Hyundai ya geng ya, 2.2D apa nih, ini rasio kayaknya ya geng ya. Nih bentar, walaupun saya visualnya tinggi itu sama aja guys, kayak ngebling-blingnya pancet apa sih, pokok pancet lo. Tapi ini ya udah oke sih ya gengnya, udah oke sih. Sorry geng, ini kalau ini deh biasanya kentang. Jadi kita nggak jangan ke kanan guys, nanti ngelek mas. Kita masuk ke dalam kabin ting. Oke, ini dia interiornya. Oke, dari sisi kamera di sini agak ke tengah ya geng ya, ke tengah. Jadi tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, jadi ke tengah-tengah gitu, ke kiri sedikit ya. Dan ini efeknya untuk spion jadi terlihat kanan kiri ready maksudnya. Dan kelihatan di sini dashboardnya, headnya, kepalanya, dan yang unik ini speedometer. Speedometernya itu tidak di dashboard, tapi dia muncul sendiri seperti LCD di atas tiri. Keren. Walaupun saya jarang menemui mobil Hyundai, tapi saya apa ya, kayak saya lihat-lihat gitu. Hyundai tuh selalu bawa teknologi baru, ciri khas baru gitu. Wow, mantul sih. Yuk langsung aja tak kerasin volumenya. Tarikan pertama untuk kalian. Masih di pekan baru. Gak tahu geng, ini saya masih suka di pekan baru. Jalan-jalan aja pokoknya geng ya. Oke, tarikan pertama enteng enak pol ya guys ya. Hyundai Staria. Tadi ngomongnya Satria, sorry ya geng ya. Oke, di sini speednya juga langsung ngacir ya, 100 aja ini. Wah, gak tahu sih ini yo, outer mode-nya didesain seperti ini ya geng ya. Dan ini penampilannya guys, seperti minibus, mobil Camry van, mobil van apa sih bahasanya kalau bahasa Inggris, kurang lebih yo konsepnya kotak gitu. Tapi nggak apa ngempot. Handlingnya enak guys, tidak bandeng, tidak ngempot, nice sih. Kita pindah ke dalam kabin. Ini dia interiornya, masih detail banget. Di sini speedometer juga berfungsi, ada kecepatan dan RPM. Map ya juga lumayan luas, tombol-tombol, detail setir juga oke pol. Kayak mobil modern, mobil listrik loh geng. Aduh, mantul, mantap betul, ready, kenceng banget ini guys. 175
Apakah bisa tembus 200? Harusnya bisa sih. Harusnya. Tapi ini jalannya enggak support kita. Oh, 190, guys. Jalannya enggak support, guys. Sorry, guys. Ngedrift, guys. Jangan-jangan sopiris meletre-meletre diisuk barang ya, geng ya. Menggok rumah makan. Rumah makan apa ki? Bentar, namanya tadi apa, guys? Rumah makan Pondok Ladu. Pondok Ladu ya, daerah Sumatera Pekanbaru, Mas ya. Oke, kita mundur, kita lanjut review untuk animasi dari mod ini. Yuk langsung aja animasi pertama. Tes. Oke. Kok gak kena dipencet animasi nih? Bentar, King. Kok gak bisa dipencet? Nah, wis mbuh, King ya. Gak tahu kayak ngebuk busi saya, guys ya. Aku lagi sadar gitu ya. Tadi tampilannya tuh klakson. 1 2 3-nya klakson. Kenapa busit? Yang animasi pertama di sini. Membuka bagasi belakang dan ini tipe mobil van ya, King ya. Jadi ini termasuk luas sih ini bagasinya belakang, King. Lihat ini, Pak. Wombo pol ya, King. Lumayan sih, lumayan. Oke, nice. Stop lampnya juga keren di sini, detailnya ada jaring-jaringnya. Enggak tahu ini desain orinya seperti ini atau asusnya. Lanjut animasi kedua. Oke, animasi kedua buka pintu bagian sopir ya, guys ya, dan untuk detailnya. Oke, dapat no bos, ready lah, ready Mas. Netel pol. Ini mod free, jadi siapapun dimanapun boleh download. Lanjut animasi ketiga. Tes. Oke, animasi ketiga untuk spion. Kita masuk ke dapin. Seperti biasa spion bisa buka nutup split gitu. Nice ya, King ya, spionnya nice. Dan untuk tombol pintu ini, ini yang seperti saya bilang tadi, seperti brand sebelah. Jadi pintunya kiri terbuka dan pintu belakang, bagian seat belakang bukanya juga ke belakang. Nah, ini mengingatkan saya pada yang kalau Toyota Alphard ya, guys ya. Kalau Daihatsu Grand Max ya, Toyota pintunya ke belakang gini nge-slide gitu, wis. Kayak Jet Bus 3 yang pintu depan gitu. Anjay, selebew. Mantul sih ya, geng ya. Di sini semua pintu bisa terbuka ya, geng ya. Kanan kiri pintu sopir bagasi belakang terbuka. Dan mungkin yang menurut saya kurang, nggak tahu ini teksturnya dari mod atau HP saya, atau tadi udah nyoba grafik rata kanan yo masih sama gitu, kayak berarti yo mungkin dari modnya ya, geng ya. Nanti semoga aja di update sama author modnya ya, geng ya. Overall modnya udah oke, cuman ya itu tekstur bling-blingnya itu mungkin ya, geng ya, tapi udah mantul. Bagi teman-teman yang minat langsung kasih download seperti biasa, link download kredit mod semua ada di deskripsi video. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau anda subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wes mantul. Gagah sih, keren sih, unik gitu loh bentuknya, tapi ya oke. Wow. Bye.